Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Di sini saya akan kembali mengulas updating informasi berkaitan dengan salah satu project yang sudah kita garap dan ini sangat mantap sekali, jos gandos ya. Yaitu adalah Omega Network rekan-rekan. Nah, di sini Omega Network sudah listing dalam CoinMarketCap dan juga CoinGecko ya. Dan perkembangannya sangat cepat sekali. Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang belum garap, belum join, langsung saja disikat, linknya ada dalam kolom deskripsi ya. Kemungkinan besar di sini projectnya dipercepat karena di sini perkembangannya sangat masif sekali ya. Kemudian di sini juga ada salah satu Twitter daripada Omega Network update. Ini bukan Twitter resmi ya, ini sekali lagi bukan Twitter resmi, yang mana di sini juga memperlihatkan untuk proyek Omega Network mencapai target mereka dengan sangat cepat ya. Kemudian di sini diprediksi untuk harga daripada satu koin Omega OMN ini setara dengan $100 ya. Kemudian di sini kita tidak terlalu berfokus untuk masalah harga. Ini listing daripada harga $1 ini cukup oke, cukup bagus ya. Nah, ini sangat mantap. Artinya di sini project daripada Omega Network ya juga sangat jos gandos. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah di sini rekan-rekan Omega Network ya. Penambangannya hampir sama dengan yang ada di aplikasi Pi Network ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam menunya ya, di sini dalam menu utility kita bisa mengecek. Nah, di sini sudah ada white paper baru, kemudian ada popular project dan bug report ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk white paper sudah diperbarui. Kemudian di sini kita bisa check and recheck ya. Kemudian untuk wallet di sini juga sudah ada walletnya, nanti akan ditransferkan ke dalam saldo available balance dan juga ada transfer balance to mainnet ya. Jadi nanti ketika sudah open mainnet dan sudah KYC, saldonya akan ditransfer ke mainnet dan akan bisa dimungkinkan untuk melakukan withdrawal ya. Kemudian di sini kita cek lagi ya, dalam ini ada leaderboard, kemudian juga ada Omega Web3 ya, kita cek. Nah, untuk yang Omega Web3 di sini masih coming soon, jadi masih ada kesempatan untuk rekan-rekan yang belum garap, belum join, langsung disikat ya. Kemudian dalam Twitter seperti berikut ini ya, informasi updatingnya. Nah, di sini sudah diikuti 179.000 pengikut Omega Network, memberikan informasi updating demi updating dengan sangat cepat. Di antaranya 13 jam yang lalu sudah ada informasi updating, kemudian di sini satu hari yang lalu sudah listing dalam coinmarketcap.com ya. Jadi sekali lagi di sini projectnya sangat mantap ya rekan-rekan, jos gandos ya. Kemudian ada yang bertanya untuk total pasukan atau total supply daripada Omega Network itu adalah 970 juta ya, tapi dalam BSK scan total supply-nya hanya 1,6 juta saja ya. Dalam jaringan BSC, nah kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan coba untuk mengulasnya. Kemudian di sini kita coba informasi yang pertama ya, yang terbaru dari Omega Network. Kami datang dengan AMA ya, topik jawab pertanyaan dan cari tahu ya lokasi resmi jaringan Omega Network. Jadi di sini memberitakan semacam pertanyaan atau semacam kuis ya rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan yang bisa berhasil menjawab kuis ini akan mendapatkan $100. Untuk 50 orang ya, masing-masing $2. Jadi di sini ada semacam Omega Network AMA, kemudian di sini juga sangat mantap sekali ya. Nah, kemudian di sini langsung saja Omega Network sudah listing dalam CoinMarketCap ya. Kalau kemarin kan listing dalam CoinGecko, kita sudah membahasnya. Kemudian di sini listing dalam CoinMarketCap.com, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita bisa cek langsung dalam CoinMarketCap.com seperti berikut ini ya. Nah, di sini Omega Network ya, simbolnya Omega Network, kemudian market data is untracked ya. Jadi di sini masih terdaftar tapi masih belum memiliki data yang utuh ya rekan-rekan, karena masih belum open mainnet dan belum memiliki harga ya. Kemudian di sini dalam keterangannya, nah di sini kita bisa melihat smart contract-nya ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada dalam jaringan BIP20 ya, Binance Smart Chain. Kemudian di sini kalau kita lihat linknya di sini omtc.com ya, kemudian source code, kemudian ada YouTube-nya juga. Kemudian di sini kita coba cek and recheck ya seperti berikut ini, kuku omn Omega Network ya. Jadi di sini banyak sekali komunitas daripada Omega Network yang memberikan daftar pantauan untuk project cryptocurrency ini. Kemudian di sini juga disebutkan data langsung harga Omega Network. Omega Network adalah teknologi pembayaran sumber terbuka terdesentralisasi. Proyek ini difokuskan pada pengembangan pasar dan juga memberikan banyak pilihan untuk menggunakan teknologinya, termasuk transfer uang dan penyaluran kredit ke bank ya. Proyek ini juga bermaksud menggunakan perangkat elektronik pengguna untuk memberikan kontribusi tingkat protokol dan menerima hadiah termasuk ponsel, laptop, dan komputer.
Kemudian di sini juga ada artikel lain yang mungkin ada menarik ya, atau mungkin ada tertarik untuk membacanya. Yang pasti di sini untuk Omega Network sudah terdaftar dalam coinmarketcap.com, project yang sangat jos kalau stop merekotop ya, tinggal menantikan saja untuk open mainnetnya. Nah, kemudian di sini juga ada banyak sekali yang berkomentar ya rekan-rekan. Di antaranya di sini ada yang berkomentar seperti berikut ini. Harga akan ditampilkan saat Omega Network terdaftar di bursa pada 1 Juni 2023 ya. Jadi di sini ada yang berkomentar seperti berikut ini ya. Apakah nanti untuk open mainnet daripada Omega Network sudah jelas ya tanggal 1 Juni. Artinya pada saat konten ini dibuat pada bulan Maret ya, atau setelah hari Pi, masih ada kesempatan sekitar 3 bulan atau 2 bulan ya. Bagi rekan-rekan yang belum join, langsung disikat saja ya, kumpulkan koin sebanyak-banyaknya dan dimaksimalkan saja. Saran dari saya, main aman saja ya, jangan main nuyul, jangan yang aneh-aneh, karena di sini projectnya bagus dan harus menggunakan KYC ya. Ketika rekan-rekan main nuyul, main yang aneh-aneh, itu sama artinya rekan-rekan itu juga bohong ya, karena di situ membutuhkan KYC sama dengan Pi Network ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita tinggal nantikan saja informasi demi informasi perkembangan daripada Omega Network ini ya. Omega Network memiliki kecepatan atau memiliki semacam informasi yang sangat cepat sekali ya, dan pergerakannya juga sangat cepat ya, saya rasa seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tinggal nantikan saja informasi demi informasi berikutnya. Nah, kemudian di sini dalam CoinMarketCap juga disebutkan, nah, Omega Network seperti berikut ini ya rekan-rekan. Omega Network telah memperbarui informasi di BSK Scan ya. Kita klik yang ada di sini ya. Nah, kita cek dalam BSK Scan. Nah, kita bisa mengeceknya ya, yaitu token Omega Network BSK Scan jaringan BSC, total supply 1,711 ya, 1,7 juta. Kalau yang kemarin dalam CoinGecko total supply-nya 1,6, tapi di sini sudah bertambah 100.000 ya. Kemudian holdernya juga sudah bertambah menjadi 785 address atau alamat atau akun yang sudah memiliki koin ini. Kemudian di sini juga ada sekitar 1.400 lebih ya untuk transfernya. Kemudian di sini ada smart contract-nya, beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas bagaimana cara menambahkan address wallet-nya ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa mengecek daripada total transaksi yang ada di sini ya, 1.400 kali transaksi. Di antaranya di sini Omega Network juga melakukan semacam IFO ya, atau pembelian token di awal. Untuk rekan-rekan yang bergabung atau berminat ya, silahkan saja ya, disclaimer endior, kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada sekitar 48 juta ya kalau tidak salah, itu yang dijual sebagai IFO ya. Kemudian di sini ada yang membeli token-token ini ya rekan-rekan, dalam blockchain ini kita bisa melihat ya, dalam BSK Scan 11 menit yang lalu, 33 menit yang lalu, 2 jam yang lalu ya. Nah, di sini ditransferkan ke address yang ada di sini, kemudian jumlahnya 103, 590 dan lain-lain ya. Ini adalah data-data transaksi yang realistis ditampilkan dalam BSK Scan ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini adalah Twitter resmi dari Omega Network ya. Nah, di sini ditampilkan ada Doge Designer Elon Musk ya. Jadi menampilkan foto Elon Musk atau menjual nama Elon Musk ya. Apakah di sini tidak kaleng-kaleng? Apakah di sini benar-benar ya, nyata ya rekan-rekan? Jadi Elon Musk menggunakan kaos berlogo Omega Network ya. Jadi kalau ada orang ini atau ada Elon Musk, tentu saja projectnya itu project berduit, project uang banyak ya, banyak uang. Di sini Elon Musk memiliki total kekayaan ribuan triliun ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Manusia dengan triliun, bukan miliuner lagi tapi sudah triliun ya. Nah, ini sangat jos gandos. Kemudian di sini kita coba lihat lagi. Nah, kemudian di sini langsung saja kita masuk dalam aplikasi atau dalam website resmi ya, omtech.com. nanti rekan-rekan juga bisa mengunjunginya ya. Yaitu ketika rekan-rekan masuk dalam layar beranda, kemudian klik yang bagian di sini ya, baca selengkapnya, kemudian klik yang homepage di sini ya. Nah, di sini saya praktekkan agar rekan-rekan itu juga bisa paham ya. Kemudian di sini kita lakukan terjemahan. Nah, di sini rekan-rekan itu juga bisa melihat ya, kemarin ada yang bertanya, ada yang katanya total supply-nya 970 juta, tapi mengapa di sana kok di BSK Scan kok hanya 1,6 juta ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Jadi di sini untuk pra penjualan atau di sini IFO-nya ya, kita bisa melihat ya, di sini terjual 1,71 juta ya rekan-rekan. Nah, ini data ini sama dengan yang ditampilkan di BSK Scan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di situ ada total supply dari orang-orang yang
membeli koin-koin ya rekan-rekan, yaitu ada 700 lebih alamat atau address, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini yang dijual ini ada sekitar 3,5% ya, dari totalnya ada 48 juta kok. Ada 48.500.000 ya rekan-rekan, dari total yang dijual ya. Atau mungkin kalau kita asumsikan ya hampir 50% ya rekan-rekan. Jadi 50% token Omega Network ini dijual melalui sistem IFO ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini hanya terjual sekitar 3,5% saja, dan di sini masih ada waktu 6 hari bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian di sini ya, kurang lebih seperti itu. Dan disclaimer on endior ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi adalah informasi singkat daripada token Omega Network ya. Jadi saran dari saya untuk rekan-rekan yang belum menggarap, belum join ya, apa salahnya dicoba dan disikat saja ya, kurang lebih seperti itu. Linknya ada dalam kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.